Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya akan mengadakan komunikasi dengan buah jambu karena sudah lama sekali ditanam oleh anak, dan pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini kita menikmati. Semua keluarga bidadari sangke bumi sangke langit, kesemuanya sudah merasa gembira. Aku pohon jambu yang sudah ditanam lama oleh semua keluarga bidadari bumi sangke bumi. 4 tahun menunggu loh buahnya. Aku pohon jambu sudah mendapat syafaat kepada si pemilik rumah. Keluarga bidadari, bila perlu di rumah ini diberi gambar bidadari di sini ya, ceritanya turun dari gunung Kayangan, ada tempat ya alhamdulillah yang berada nanti di Pulau Lombok. Karena Pulau Lombok ingin sekali berbuah sebagai jambu ini sudah berbuah, tinggal dipetik, tetapi berbuah belum merata, baru percobaan dulu. Nanti kalau banyak buah dapat abahku komunikasi dengan oleh buah jambu atau orang lain. Aku baru-baru berbuah perdana. Aku ditanam oleh orang-orang beriman, keluarga bidadari sangke bumi sangke langit. Aku buah jambu, aku sebagai lambang pemerintahan Bapak Presiden RI. Sedangkan pada tanggal 17 Agustus 2020 sudah mencapai 77 tahun Indonesia. Mau tak mau 7 tahun rahasia rumah bidadari R7 R7 dan rahasia R7. 7 anggota badan rahasia 7 dan ada pada diri manusia. Lebih luas lagi 7 rampeh bumi dan 7 rampeh langit menikmati buah jambu yang sudah ditanam oleh si pemilik dengan dan disiram oleh si pemilik dengan air embun bidadari, embung bidadari, air embung bidadari. Mudah-mudahan dengan reda Allah pohon jambu ini semakin banyak buahnya. Amin. Aku dimakan buahnya oleh semua si pemilik pada saat saya sudah saya mimpi juga. Al-Mahdi, Imam Mahdi. Buahnya lebat. Memikirkan pada saat hari detik-detik proklamasi yang diadakan di Istana Negara. Mudah-mudahan ada kaitannya dengan pembaiatan Bapak Presiden Joko Widodo, presiden yang adil dan damai, gemah ripah luh binabu, aman tentram lahir dan batin.